Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, telah dimana? Nah, nama aku Kak Nafa. Ini aku mau mendongeng. Judulnya adalah kuda yang tidak mau mandi. Tidak mau. Nah, kudanya nggak mau mandi. Ada suatu hari di ada beberapa binatang yang tinggal di dekat danau, termasuk ini apa ini ada dek? Kuda. Ya betul, ini kuda. Terus kemudian ada ini apa? Mata. Mata. Kemudian ada ini apa? Kelinci. Ya. Jadi meskipun kuda tinggal di danau, tapi dia tidak pernah mau mandi. Selalu ada saja alasan yang dilontarkan kuda untuk membuatnya tidak mandi. Nah, suatu hari ada pemandi dan teman-temannya yang mau mandi di danau. Tidak lupa dia mengajak. Aduh, hai sudah. Ayo mandi bersama. Airnya sangat segar dan sangat segar loh. Akan membuat dirimu menjadi bugar. Ayo kita mandi bersama. Ah, tidak kelinci. Nanti airnya dingin. Aku takut masuk angin. Nah, dia tidak tertarik dengan kelinci. Dia tetap tidak mau mandi. Ya. Maka mengancam kuda. Ayo kuda, kita mandi. Nanti kalau tidak mandi, badanmu akan bau. Nanti tidak ada binatang yang mau dekat-dekat denganmu. Tidak, kuda. Aku menonton di pinggir sana. Di pinggir sana saja. Menonton kalian. Nanti kalau kamu tidak mau mandi, nanti badanmu akan datang-datang, kuda. Tidak, kasa. Walaupun aku tidak pernah mandi, aku selalu membersihkan bumi di rumah. Lihat, tidak ada kotoran, bukan? Ah, ya sudah. Akhirnya, kakak tidak mau mandi. Nah, beberapa hari kemudian, kuda tidak pernah mau mandi. Beberapa hari kemudian, kuda tidak pernah terlihat di danau. Nah, kelinci khawatir dengan keadaannya. Akhirnya kelinci mengunjungi rumah kuda. Hai kuda, sudah lama sekali kamu tidak terlihat di pinggir danau. Apakah kamu sakit? Tidak kelinci, aku malu sekali melihat tubuhku penuh dengan bercak-bercak. Bercak ini sangat kotor sekali. Oh, itu karena kuda yang kamu disebabkan karena kamu tidak pernah mandi. Benarkah kelinci? Iya, kuda. Padahal aku selalu membersihkan tubuhku, mulutku. Walaupun kamu bersihkan dulu, badan kamu akan kotor. Itu yang menyebabkan kamu gatal-gatal. Oh, itu ya kelinci. Kayaknya mandinya rajin mandi ya. Nah, kuda akhirnya sejak itu dia selalu mandi bersama dengan teman-temannya di danau. Suatu hari dia bertemu dengan kelinci lagi. Kelinci menanyai, aku akhirnya aku yang kuda, apakah tubuhmu sudah sembuh gatal-gatalnya? Sudah kelinci, ternyata mandi tidak membuat mandi tidak membuat badanku yang sakit, tetapi mandi membuat tubuhku menjadi bersih dan sehat. Terima kasih ya kelinci. Nah, akhirnya kuda selalu rajin mandi setiap hari di danau supaya badannya tetap bersih dan sehat. Nah, itu tadi adalah cerita kuda yang tidak mau mandi. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semua. Tadi ada hewan apa?
siapa yang nggak mau mandi? Ya, siapa sudah? Nah, pesan apa? Siapa yang tahu pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Harus mandi. Mandinya ya, rajin. Harus mandi. Jadi kita harus mandi setiap hari, dua kali sehari, pagi dan sore, supaya tubuh kita menjadi bersih dan sehat. Nah, terima kasih ya Dede sudah mendengarkan itu tadi cerita dari kakak. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.